I went too far, I forgot your face. Now bring my heart back to your embrace. Oh, oh, I wanna know ya. I get so tired living on my own. Now all I want is to come back home. All I want is to hold you close. Oh, oh, I wanna know ya. Have all of my life, you are my love. Can't get enough. You are my love, can't get enough. You're the only one who can love me like that. Forgive what I've done and take me right back. You're the only one who can love me like that. Oh, you know me, still you are me. You're the only one who can love me like that. Forgive what I've done and take me right back. You're the only one who can love me like that. Oh, you know me, still you want me. I hear you whispering every sound. There's not a thing that can stop me now. Oh, I wanna know ya. Yeah. Look in my eyes and you can see the love inside of me.
Shalom Energize, dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa maupun roh. Amin. Pada hari ini, percayalah bahwa apapun keadaan kita hari ini, kasih Tuhan selalu cukup untuk kita. Mari sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk satu pekan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau Engkau selalu ada, Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami, Engkau yang campur tangan Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh kembali datang di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Dari awal hingga akhir, Engkau yang jamah setiap kami dimanapun kami berada ya Bapa, biar Engkau yang beracara atas setiap kami. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Boleh sama-sama tepuk tangan ya yang di rumah. Katakan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali pada-Mu, yang ku perlu siapa aku yang sebenarnya. Mari katakan, Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasa-Mu di dalamku. Kasih-Mu kepadaku menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali pada-Mu, yang ku perlu hanyalah Kau. Siapa aku yang sebenarnya? Ku kan selalu kembali pada-Mu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cinta-Mu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Sama-sama bilang, kita karya indahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaran. Ciptakan diri.
percaya Tuhan, satu musim kehidupan telah kami lalui Tuhan, dan di sana kami jumpai tetap ada penyertaan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat pertolongan-Mu. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Mari naikkan syukur pada Dia.
Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Willing. Dan saya senang sekali dapat bersama-sama dengan saudara belajar dari firman Allah yang merupakan tuntunan dari kehidupan kita. Sebelum kita akan masuk dalam apa yang Tuhan mau katakan untuk kita, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terang-Mu, tuntunan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan lebih baik. Dan kami ada dalam rancangan Tuhan, dan kami percaya ketika kami ada dalam rancangan Tuhan, kami punya masa depan. Berbicaralah ya Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, hari ini Tuhan mau kita belajar dari sekelompok orang yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku, mereka adalah gembala-gembala. Menarik sekali saudaraku ketika saya mempelajari tentang gembala-gembala ini. Dan Tuhan mau kita bisa meneladani apa yang dimiliki oleh gembala-gembala ini untuk kita jadikan sebagai prinsip-prinsip hidup kita di dalam mengiring Tuhan. Saudaraku, siapa gembala itu? Gembala ini saudaraku di dalam ensiklopedia dan ada beberapa tafsiran mengatakan bahwa gembala ini adalah sekelompok masyarakat yang hidupnya sangat sederhana, saudara ya. Saya tidak tahu apa mereka punya handphone juga seperti saudara, gitu ya. Nah, mereka sangat sederhana. Mereka adalah gembala-gembala domba. Dan mereka bekerja pada seorang majikan. Dan saudaraku, kenapa mereka ada di Padang Efrata malam itu? Apakah mereka suka begadang? Oh tidak, saudara ya. Mereka ada di Padang Efrata itu untuk menjaga domba-domba mereka. Sebab mereka setiap kali pergi untuk mengembalakan domba, mereka tidak bisa pulang dalam waktu hari yang sama. Jadi mereka harus pergi sampai ke beberapa daerah untuk mereka bisa membawa domba-dombanya menikmati rumput yang hijau. Dan mereka baru akan kembali ke rumah majikannya atau ke kandang domba itu dalam beberapa hari ke depan. Jadi pada waktu malam di mana mereka sedang istirahat dengan domba-dombanya di Padang Efrata itu, datanglah malaikat-malaikat Tuhan yang berbicara kepada mereka tentang adanya kesukaan besar. Sebab hari itu dikatakan hari ini telah lahir bagimu yaitu juru selamat yaitu Tuhan Kristus Tuhan di kota Daud. Itu latar belakangnya saudara ya. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Nah,
saudaraku, tapi kenyataannya mereka begitu takut melihat malaikat-malaikat itu. Ya mungkin karena pada waktu itu Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi, saudara. Jadi mereka berpikir ini penjajah mana lagi, ya tampangnya kok lain dengan yang ada pada hari ini. Dan tentunya mereka semakin takut, saudara, ya. Mereka juga mungkin ragu dan semakin ragu bagaimana masa depan kami dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak perasaan-perasaan yang menggumpal dalam hati dan pikirannya. Tetapi saudaraku, firman Allah memberitahu kepada kita yang bisa kita pelajari dan teladani dari gembala-gembala ini adalah kita bisa baca dalam Lukas 5 ayat yang 17. Maaf, Lukas 5 ayat yang ke-15, saudara. Maaf, karena saking girangnya, karena sudah masuk bulan Natal, ya kan? Tentu banyak hal yang bisa kami kerjakan. Nah, jadi sampai salah baca ayat. Lukas 2 ayat yang ke-15. Lukas 2 ayat 15 mengatakan demikian, saudara. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan gembala-gembala, dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16 saya langsung membacakannya juga, dikatakan firman Allah, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, saudaraku, setelah malaikat-malaikat itu memberitahu kepada gembala-gembala itu ada juru selamat yang lahir, malaikat itu kemudian kembali ke sorga, kata firman Allah. Dan gembala-gembala ini berkata satu dengan yang lain, sesama teman mereka, mari kita pergi ke Bethlehem untuk membuktikan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Dan ayat 16 bagian A dikatakan mereka cepat-cepat berangkat, saudaraku. Prinsip yang pertama yang bisa kita pelajari, yang kita bisa dapatkan adalah mereka suka mencari kebenaran. Mereka suka mencari kebenaran. Nah, ketika mereka mendengar adanya juru selamat yang lahir, mereka cepat-cepat berusaha untuk mencari kebenaran itu, saudaraku. Hari ini Allah mau, saudaraku, kita juga bisa menjadi anak-anak Tuhan yang suka mencari kebenaran. Carilah firman Allah. Maksudnya, bacalah firman Allah setiap hari, saudaraku. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau saya jumlahkan, maka jumlah pasal yang ada 1189 pasal. Kalau saudara bisa membaca 10 pasal tiap hari, maka saudara akan selesaikan kitab Kejadian sampai Wahyu, seluruh Alkitab, itu dalam waktu 120 hari. 4 bulan. Kalau 5 pasal, maka saudara bisa selesaikan 8 bulan. 240 hari kurang lebih. Dan kalau saudara bisa membaca tiap hari 3 pasal, maka 1 tahun, maka saudara bisa selesaikan seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau saudara hanya satu pasal, saudara sampai ke kuburan, saudara belum selesai. Jangan sampai saudara bangun lagi dan bilang sama seluruh jemaat dan saudara berkata, saya belum selesaikan membacaan Alkitab. Ya, saudara. Jadi hari ini saudara, gue ingat, saudara harus mempunyai waktu untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang benar adalah saudara baca Alkitab. Atur waktumu untuk membaca Alkitab. Jangan siapkan sisa waktumu, tapi atur waktu, atur jadwal untuk saudara bisa membaca Alkitab. Berikutnya saudara bisa juga ikut seminar-seminar rohani. Tentunya ya direkomendasikanlah sama gembala sidang atau pemimpin rohani saudara supaya saudara tidak tersesat jalan, ya kan? Begitu juga kalau saudara punya uang, ya, kurangilah jajan, tapi saudara belilah buku-buku rohani supaya saudara bisa menambah pengetahuan dan menambah kebenaran di dalam kehidupan saudara. Tentunya juga buku rohani yang direkomendasi oleh gembala atau pemimpin rohani saudara. Jadilah anak Tuhan yang suka mencari kebenaran, saudara. Ketika kita mencari kebenaran dan suka mencari kebenaran, maka kita bisa mengenal Allah itu dengan sesungguhnya.
kita percaya kepada Allah. Dan ketika orang bertanya, mengapa kamu percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus? Kita bisa menjelaskannya dengan akurat dan valid, saudaraku. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang hebat, saudara ya. Orang-orang yang suka membaca, ya. Khususnya hari-hari ini suka membaca WA. Tapi mulailah saudara juga berikan waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena dia adalah roti hidup, saudara ya. Jadi mari, saudara, jadilah sebagai orang-orang yang suka mencari kebenaran itu. Dan kemudian saudaraku, ketika mereka suka mencari kebenaran itu dan mereka menjumpai kebenaran itu. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka menjumpai, saudaraku. Nah, saudaraku, apa yang saudara cari dalam hidup ini? Saudara cari uang. Memang saudara dapat uang, tapi belum tentu saudara dapat Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kalau saudara baca Yohanes 10 ayat 10, bagian B dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyainya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Lihat, Tuhan mau kita memiliki hidup lebih dulu, baru kelimpahan. Hidup di situ bukan hidup yang sementara, tapi hidup yang kekal. Allah mau kita mencari hidup yang kekal lebih dulu, dan ketika kita mendapatkan hidup yang kekal, kelimpahan bagi Tuhan itu tidak sukar. Kenapa? Dia sumber kehidupan. Cari kebenaran, cari Tuhan Yesus, maka saudara akan mendapatkan apa yang saudara kejar selama ini, yaitu kehidupan. Kenapa? Saudara akan mendapatkan Yesus yang adalah sumber kehidupan. Saudara akan mendapatkan Allah yang adalah sumber kehidupan itu. Cari sumber kehidupan, dan jangan hanya cari kehidupan, tapi carilah sumbernya. Segala sesuatu kan kita cari sumbernya, saudara ya. Saya diberitahu oleh satu teman tentang makanan yang enak. Saya mau cari sumbernya, saudara. Ya, apalagi kalau makanan yang enak itu ya hasil dari traktiran. Sama seperti saudara suka ditraktir juga kan? Ya, saudara nggak usah malu-malu lah untuk mengakui di hatimu bahwa saudara suka ditraktir. Saya suka ditraktir, saudaraku. Ketika ditraktir, waduh enak sekali, saudaraku. Makannya itu rasanya lega, penuh damai sejahtera. Kenapa? Selesai makan, tidak perlu bayar. Saya pernah, saudaraku, dapat jambu air, ya. Saya tahu saudara pasti tahu namanya jambu air, ya kan? Nah, jambu air, saudaraku, saya dapat 6 buah. Dan nggak tahu orang yang memberinya itu apakah lupa atau lupa mencabut harganya yang ada di plastik atau bagaimana, saya nggak ngerti, ya. Dan Hana lihat, istri saya lihat, harganya 75.000, saudara. 75.000. Jambu 6 buah 75.000. Saudara tahu, 75.000 kami bagi 6. Kurang lebih 1 buah itu 12.000. Apa yang kami lakukan waktu kami makan? Kami gigit pelan-pelan, saudaraku. Kami gigit pelan-pelan. Kenapa? Kami bayangkan 12.000 satu jambu. Kalau kami gigit langsung, apalagi 4 kali gigit langsung satu buah habis, kayaknya 12.000 sekali gigit 3.000 kan enggak enak, saudara ya. Jadi saya bikin dikit-dikit, saudaraku, ya. 12.000 satu jambu, saudara. Tapi kalau saya beli di pasar sekilo hanya 15.000, waduh, saudaraku, kalau bisa saya belah langsung saya makan, saya belah saya langsung makan, saudara. Jadi tidak perlu lagi saya pikir-pikir lagi. Jadi saudaraku, ya, seperti demikianlah, saudara ya. Ya, seperti demikianlah. Saya coba cari sumber jambu ini di mana. Ya, coba kami lihat, ya, siapa tahu di plastik itu atau di kantong plastik atau di mana ada alamat dari tokonya atau alamat dari swalayan atau ada sebagainya, saudara ya. Demikian juga saya dapat bakmi. Waduh, enak sekali, saudara. Saya makan sambil menggigitnya pelan-pelan, saudaraku. Dan ya, puji Tuhan, saya tanya sama Hana, bungkusannya ada mereknya enggak? Nah, merek toko, oh, ada. Wow, puji Tuhan. Ada nomor teleponnya enggak? Ada. Wow, saudara, kami dapat sumbernya. Jadi saudaraku, hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang bukan hanya cari kehidupan, tapi carilah sumber dari kehidupan itu. Sebab ketika saudara mendapatkan sumber dari kehidupan itu, maka saudara tidak akan pernah kehabisan untuk saudara menikmati kehidupan ini. Ketika kita mendapatkan sumbernya, maka kita akan menikmati berkat untuk kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya.
Cari kebenaran itu, saudara. Engkau akan kenal siapa Allahmu. Cari kebenaran itu. Maka saudara akan berjumpa dengan sumber kehidupan yang akan memberkati kita selama-lamanya. Karena dialah sumbernya, saudaraku ya. Seperti tadi saya makan bakmi enak karena saya sudah tahu sumbernya. Maka saya bisa membeli langsung ke sumbernya, saudara ya. Tidak tunggu ditraktir lagi oleh orang tersebut atau ditraktir oleh saudara hari ini. Jadi saudaraku, ini yang harus ada dalam hidup kita. Yang kedua yang menarik dari gembala-gembala ini, saudaraku. Yang pertama, mereka mencari kebenaran. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara membaca ayat 17. Mereka menceritakan kebenaran. Ayat 17. Di sana firman Allah katakan, oh ya, Lukas 2 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka, ya tentunya oleh malaikat-malaikat itu, tentang anak itu. Ketika gembala-gembala ini berjumpa dengan Maria dan Yusuf dan bayi itu, kemudian saudaraku, gembala-gembala ini menceritakan apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat kepadanya. Mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf tentang anak itu. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat penting, saudaraku. Saat saudara mengenal Yesus, saudara menjadi orang Kristen, apakah saudara sudah menceritakan bagaimana saudara diubah? Kehidupan saudara berubah, kehidupan saudara diberkati, kehidupan saudara dituntun. Apakah saudara sudah menceritakan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekeliling saudara? Bagaimana sukacitanya ketika saudara hidup bersama dengan Tuhan? Ceritakan dong, saudaraku. Mereka menceritakan kepada Maria dan Yusuf. Saudara harus tahu hari-hari ini ada banyak orang-orang yang hidupnya seperti Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf ketika ada di palungan itu, saudaraku, saya percaya perasaan mereka hari itu tentunya sedang ada kebingungan, sedang ada pertanyaan ini, itu dan sebagainya. Hari-hari ini ada banyak orang di sekeliling kita yang sedang bertanya-tanya, mengapa harus terjadi, mengapa aku harus alami. Hari-hari ini, saudara, ada banyak orang-orang di sekeliling saudara yang hidup tanpa pengharapan. Maria dan Yusuf pun, sekalipun mereka tahu, mereka sedang ada dalam rancangan Allah yang besar. Sebab apa yang mereka kerjakan merupakan sebuah kasih karunia Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal 1 ayat 18-25. Mereka tahu itu. Tapi kan mereka juga sebagai manusia, seperti saudara dan saya, bertanya-tanya. Kami ada di sini sampai kapan? Dari sini kami harus pergi kemana lagi? Mungkin ada kos-kos yang mana? Mungkin ada perumahan rumah yang mana? Dan seterusnya, saudaraku. Ada banyak orang di sekeliling kita hari-hari ini alami seperti ini. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita yang alami kesepian. Maria dan Yusuf tidak ada yang peduli, saudaraku. Padahal Bethlehem, Yerusalem, hotelnya penuh. Dan orang-orang begitu ramai tentunya pada hari itu. Karena apa? Karena semua orang-orang dari rantau balik ke kampung halaman untuk mendaftarkan nama mereka. Karena pada waktu itu ada pencatatan ulang nama mereka atau sensus penduduk. Dan mereka harus catat di kampung-kampung mereka. Tentu ramai, saudaraku. Tapi mereka berdua, hanya bertiga tentunya sama bayi Yesus itu. Mereka kesepian, mereka merasa kesendirian. Orang-orang di sekelilingmu hari-hari ini pun banyak yang alami seperti ini, saudaraku. Atau mungkin orang yang sedang alami kesepian, kesendirian, sedang mengalami keputusasaan, sedang mengalami kegalauan, kebingungan, saudaraku, adalah papa dan mamamu sendiri. Adalah kakak dan atau saudara-saudaramu yang lain. Hari ini, saudaraku, jadilah orang yang tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Gembala-gembala ini, ketika berjumpa dengan bayi itu, dia ceritakan sukacita itu kepada Maria dan Yusuf. Dia ceritakan pengharapan itu kepada Maria dan Yusuf. Dia ceritakan tentang perkataan Allah yang tidak gagal kepada Maria dan Yusuf. Hari ini, saudaraku, ceritakanlah kebenaran yang saudara dapatkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Orang-orang yang ada di kampus saudara.
orang-orang yang ada di sekolah saudara, orang-orang yang ada di tempat kerja saudara, orang-orang yang ada di rumah, sekeliling rumah saudara, bahkan orang-orang yang ada dalam rumah saudara di mana saudara tinggal hari ini. Ceritakan saudara, hari-hari ini mereka sedang menunggu saudara untuk bercerita. Hari-hari ini mereka sedang menunggu saudara untuk menemani mereka melewati malam seperti Maria dan Yusuf yang butuh teman ketika mereka harus melewati malam itu. Gembala-gembala ini perlu kita teladani. Kenapa? Pertama, mereka suka mencari kebenaran. Yang kedua, mereka menceritakan kebenaran. Dan yang ketiga, saudara, yang tidak kalah menariknya, prinsip yang ketiga adalah mereka kemudian menjalani hidup dengan keyakinan akan kebenaran itu. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-20, saudara ya. Ayat yang ke-20 dari Lukas 2. Di sana dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Kembali kemana saudara? Tentunya dari perjumpaannya dengan Maria dan Yusuf kembali ke Padang Efrata. Kenapa? Karena di situ domba-dombanya saudara. Kembali ke Padang Efrata. Kembali kepada kehidupan-kehidupan yang biasa mereka kerjakan. Kembali kepada kehidupan yang mereka biasa lakukan. Kalau mereka sekolah, ya sekolah. Mereka ke kampus, ya ke kampus. Kerja, ya kerja. Ibu rumah tangga, ya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Bapak-bapak, ya bekerja. Anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Kembali kepada kegiatan hidup mereka seperti biasa. Tapi sudah berubah. Dikatakan apa? Sambil memuji dan memuliakan Allah. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-10, Lukas 2 ayat 10, saya membandingkan saja. Di sana dikatakan, lalu kata malaikat-malaikat itu kepada mereka, kepada gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tadi awalnya takut saudara, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka pulang. Kembali ke Padang Efrata, kembali kepada kehidupannya, kembali kepada pekerjaannya, kembali kepada kegiatan-kegiatan seperti biasanya dengan memuji dan memuliakan Allah. Ada sebuah perubahan, saudaraku. Berapa lama dan berapa kali, kalau saudara ingat tahun 2020 ini, saudara sudah berapa kali ikut Natal? Nah, setiap kali kita ikut Natal, apakah ada perubahan-perubahan dalam hidup kita? Harusnya ada, saudara. Yang pasti, iman kita harus berubah. Dari iman yang lemah menjadi iman yang kuat. Yang kuat menjadi lebih kuat. Lebih kuat, lebih kuat, lebih kuat. Nah, ini harus ada dalam hidup kita. Pengenalan akan Tuhan, kalau beberapa waktu lalu kita pengenalannya di kelas 1, sekarang kita harus naik kelas 2, naik kelas 3, naik kelas 4, dan seterusnya. Ini yang harus ada, saudaraku. Mereka kembali dengan memuji dan memuliakan Allah. Alasannya apa sih mereka sampai melakukan itu dan alami seperti itu? Alasannya ada di sini dikatakan. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu kepada mereka itu sesuai, saudara. Mereka lihat dengan tepat. Dengan kata lain apa? Perkataan Allah tidak pernah gagal. Janji Allah tidak pernah gagal. Inilah Allah kita, saudaraku. Jadi ketika hari ini saudara akan memasuki perayaan Natal, saya tidak tahu berapa kali saudara akan ikut Natal. Ya, tentunya kalau dalam posisi kondisi corona seperti ini, ada banyak gereja ya melalui live streaming, saudara bisa ikuti itu, dan tentunya saudara akan mendapatkan banyak hal dari kebenaran firman Allah. Apakah pertanyaan besar firman Allah itu mengubah hidup kita? Setiap kali kita merayakan Natal, apakah firman Allah juga sudah mengubah hidup kita? Semakin kita percaya atau semakin lemah? Ketika kita melayani Tuhan, setelah merayakan Natal, seharusnya pelayanan kita semakin menyala-nyala, saudara. Bukan semakin kendor. Gembala dari rasa takut berubah menjadi orang yang penuh sukacita, saudaraku. Ada perubahan. Harusnya setelah kita meninggalkan Natal di tahun 2020, masuk Januari,
yang melayani Tuhan semakin bergairah, semakin menyala-nyala karena saudara punya pengalaman indah di hari Natal. Kalau saudara sebagai pengerja, saudara akan semakin bergairah. Kalau saudara sebagai pemimpin komsel, saudara semakin bergairah. Kalau saudara sebagai jemaat biasa, saudara pun akan semakin bergairah dalam mencari Tuhan dan menceritakan Tuhan kepada orang lain. Karena apa? Karena pengalaman hidup saudara sangat diberkati oleh Tuhan. Inilah prinsip-prinsip dari gembala-gembala yang perlu kita teladani, saudaraku. Menarik sekali, saudaraku. Menarik sekali. Dan lebih menarik lagi kalau kehidupan kita bisa menerapkan prinsip gembala-gembala ini. Dan saya percaya hidup kita akan diubah. Kita akan naik dan tidak turun. Akan jadi kepala dan bukan ekor. Akan terus naik, saudara. Level kita naik. Berkat kita akan terus menikmati berkat yang terus menerus kita akan menikmati. Dari kecil, besar, besar, besar. Dan semakin besar dan semakin hebat, saudara ya. Jadilah orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diminta Tuhan untuk meneladani gembala-gembala. Kami tahu gembala-gembala itu juga punya kelemahan dan kekurangan. Tapi apa yang dicatat oleh firman Allah merupakan satu kelebihan, kekuatan, kebenaran yang dikerjakan oleh gembala-gembala ini. Dan kami mau melakukan apa yang menjadi kelebihan, kekuatan, kebenaran dari gembala-gembala ini, Tuhan. Supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang bukan hanya menjadi anak-anak Tuhan yang bayi rohani. Tetapi kami mau bertumbuh menjadi anak-anak, remaja, kaum muda, dan dewasa rohani, saudara Tuhan. Kami mau berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Berbicaralah terus kepada kami, karena kami tahu Roh-Mu tidak tinggal diam. Khotbah selesai, mungkin melewat live streaming, atau kami bisa melihat secara langsung, menikmati secara langsung, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami semua untuk lebih melengkapi kami, lebih menyempurnakan kami, lebih mendorong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah lebat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Energized People. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Pastor Willing Haryanto yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tetap jaga kesehatanmu. Minggu depan kita akan kembali berkumpul bersama-sama di channel YouTube ini untuk menikmati ibadah online kita. Minggu depan tanggal 13 Desember kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tapiheru. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah melayani hari ini, yang memimpin pujian, singer, bermain musik, dan juga yang mempersiapkan ibadah online kita. Energized People, jangan lupa pada tanggal 19 Desember jam 17.00 jam 5 sore kita akan mengadakan Natal Energized dengan cara online. Karena itu pastikan bersama-sama persiapkan dirimu, kita akan pakai Zoom pada waktu itu dan kita akan dilayani oleh Pastor Arif Multi dari GSJ Bethlehem. Kiranya kita semua siap karena kita udah ada di bulan Desember, kita mau sama-sama menikmati sukacita Natal walaupun ada di tengah pandemi. Jangan lupa terus semangat menjaga hubunganmu dengan Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah orang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu mari sama-sama kita terus berdoa buat bangsa ini, berdoa buat negeri ini, dan juga kita boleh bersama-sama tetap semangat apapun yang sedang kita lakukan. Karena itu, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini. Hamba berdoa buat Energized People dimanapun mereka berada, anak-anak muda, mereka yang menyaksikan ibadah ini, biarlah berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan yang tolong, kalau kami ada di dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan bagi kami. Kalau kami ya Bapa membutuhkan kekuatan baru daripada Tuhan, biarlah kekuatan-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Teman-teman yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik daripada Tuhan. Yang menjalin hubungan, Tuhan, biarlah mereka boleh menjaga kekudusan, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati ya Bapa untuk bangsa ini. Dalam penanganan COVID-19, berikan hikmat kepada Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, jajaran kabinet yang dipimpinnya, bahkan juga untuk gubernur dan wakil gubernur kami yang terkena COVID, Tuhan. Biarlah Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Kepemimpinan tingkat RW dan RT, Satgas Penanganan COVID, Tuhan juga yang memberkati. Memberkati ya Bapak tenaga kesehatan yang melayani, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan tolong juga gereja Tuhan. Tuhan tolong juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar kami boleh terus menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan juga yang menolong ya Bapa. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan terjadi ya Bapa pembunuhan secara brutal bagi anak-anak Tuhan di Sigi. Biarlah Tuhan yang menjamah ya Bapa anak daripada korban ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang topang, Tuhan yang hiburkan. Dan biarlah ya Bapa, anak-anak-Mu tetap kuat ya Bapa. Kasih Allah mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk para teroris Tuhan. Biarlah Tuhan jamah hati mereka. Kasih-Mu memenuhi hati mereka ya Bapa. Allah sang kasih itu, biarlah Engkau yang menjamah dan campur tangan. Kami berdoa ya Bapa buat perayaan Natal online kami pada tanggal 19 Desember. Biarlah Tuhan campur tangan. Persiapan-persiapan yang ada, Tuhan yang menolong. Tuhan memberkati hamba-Mu, Pastor Arif Multi, ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, ya Bapa. Berkati, ya Bapa, untuk gereja-Mu. Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis. Tuhan yang akan memberkati. Tuhan memberkati hamba-Mu, gembala sidang kami. Tuhan memberkati gembala emeritus kami. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada yang melayani Engkau Tuhan dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau terus menuntun dan membimbing kami. Jagai ya Bapa sepanjang masa raya Natal ini ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu merayakan Natal, biar Tuhan hadir, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kami alaskan doa kami ini dalam satu nama yang berkuasa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudara, bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat dari tempat yang Maha Tinggi. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa Sorgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.